Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Kembali ke yang tadi yang disampaikan sebelumnya, bahwa kita dalam pertanian organik yang menjadi tantangannya itu bahwa pupuk organik itu setara dengan yang kimia. Yang kedua, biaya murah atau murah tenaga kerjanya gitu, Pak. Nah, dengan bahan-bahan mungkin yang tadi telah disebutkan, setiap kandungan bahannya itu tentu akan berbeda ya, Pak ya. Betul. Nah mungkin di kita di lapangan untuk mengklaim kesetaraan kandungannya itu menjadi kendala mungkin, Pak, buat kita bahwa ini udah setara gitu. Betul. Baik. Nah, mungkin ada gak cara kita agar itu karena berkaitan nantinya dengan dosis yang digunakan, Pak ya. Betul. Nah, mungkin ada cara-cara tertentu yang mungkin lebih praktis agar kita juga bisa merekomendasikan itu ke petani gitu. Baik. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau tanya dulu sebelumnya. Bapak pernah gunakan pupuk kimia? Pernah. Dosisnya seberapa? Mungkin kalau untuk ini, untuk 1 hektar itu kan 250 sampai 300, Pak. Betul. Ya. Itu betul, Pak, atau salah? Mungkin itu spesifik lokasi, Pak ya. Dan itu pun kita tidak bisa menyebutkan itu salah ataupun tidak, karena itu ada rekomendasi dan harusnya kita bisa mengatakan itu salah karena ada dasar untuk pengujian tanah sebelumnya mungkin, Pak. Harusnya seperti itu. Sebentar, saya lanjutkan lagi. Petani terapkan segitu atau tidak? Tidak, Pak. Loh, kok sudah salah, Pak? Saya kan tanya, ya. Ukurannya berapa? Antara 250 hingga 400, betul? Ya. Saya tanya, petani gunakan segitu atau tidak? Lebih. Ada yang lebih, Pak, ya. Betul. Berarti siapa yang benar, siapa yang salah? Satu, Pak, satu yang salah. Saya ulangi. Pupuk kimia itu sudah terstandar atau belum? Sudah SNI atau belum? Sudah, Pak. Harusnya dosis yang diberikan kepada petani itu benar atau salah? Harus betul, Pak. Benar. Ya. Tetapi ketika petani gunakan sesuai dosis, hasilnya sesuai atau tidak? Tidak. Berarti SNI-nya salah atau benar? Loh, kok ketawa? Sebentar. Ini serius. Kita ini seringkali dibodohkan, Bapak Ibu, dengan kata-kata SNI. Padahal yang punya pabrik pupuk pun kalau dia gunakan dosis sesuai ukuran tidak panen. Betul atau tidak? Bisa jadi. Karena apa? Kondisi tanah tiap daerah berbeda-beda. Karena itu pabrik pupuk yang kita akan bangun ini tidak boleh di Indonesia dibangunkan satu pabrik pupuk. Tidak boleh. Yang bisa bangun pabrik pupuk adalah setiap desa. Kenapa kok setiap desa? Karena tanahnya berbeda. Jangan gunakan bahan dari desa A ke desa B atau kota A ke kota B. Kalau mau gunakan pupuk terbagus, buatlah pupuk di tiap-tiap desa. Dosisnya seberapa? Sama, Pak, seperti petani hari ini. Kalau Bapak Ibu yang punya pabriknya, saya minta tolong. Ini langkah kedua. Setelah punya pabrik pupuk, nanti Bapak Ibu kan perlu menjual pupuk nih. Betul atau tidak? Tidak mungkin dipercaya, kan? Pasti tidak akan dipercaya. Kecuali Bapak Ibu buatkan yang pertama. Namanya kebun percobaan. Kebun percobaan ini tidak perlu luas.
cukup tanah 3x3 meter. Tapi saya minta tolong tanamilah bermacam macam jenis tanaman. Supaya apa? Ketika ditanya orang, kita tidak membohongi orang. Paham maksud saya di sini? Kalau tanamannya di sini ada 17 macam, orang mau tanya, silahkan lihat sendiri. Setelah lihat sendiri, coba kan. Langkah pertama kebun percobaan 3x3 dari 17 macam tanaman. Yang saya nyebutnya dengan istilah keyhole garden. Lubang kunci. Ini adalah lubang kunci masuk dunia organik. Kalau kami mengajarkan Bapak Ibu untuk petani-petani, ini setiap rumah wajib punya 3x3. Tujuannya apa? Tidak beli sayur seumur hidup. Keren enggak kira-kira? Tidak beli sayur seumur hidup. Isinya apa? Ada kangkung 4 polybag, ada sawi 3 polybag, ada cabai 5 polybag, ada kacang tanah, ada kacang panjang, ada semua ada di sini. Yang Bapak Ibu makan. Pupuknya dari mana? Sebenarnya sebelum kita buat pupuk yang dari ayam, kita ada pupuk yang dari limbah rumah tangga. Nah, tujuan ini adalah untuk menentukan dosis pemberian. Tapi tenang Pak, saya tidak kosongan. Kami sudah punya SOP semuanya. SOP seluruh tanaman. Kalau kami bisa membuat SOP seluruh tanaman, berarti kami sudah pernah tanam atau belum? Sudah. Jangan keluar terlalu jauh dari situ. Keluar terlalu jauh bagaimana? Pak, saya punya sapi 10, tadi cuma butuh tanah 1 hektar, betul enggak? 10 ekor sapi pupuknya di tanah 1 hektar, tanahnya kesuburan. Terlalu kesuburan juga tidak bagus, Bapak Ibu. Karena semua yang terlalu itu tidak baik. Berikan saja yang secukupnya. Nah, kalau kelebihannya untuk apa? Ini saya kasih contoh, Kembali ke 10 ekor tadi ya, sapi ya. 10 ekor sapi tadi kotorannya kan ada 600 kilo nih per hari. Betul ya? Yang kita gunakan sendiri itu loh cuma enggak sampai 5 kilo per hari. Atau maksimal di 10 kilo per hari. Seperti itu. Kalau untuk 1 hektar berarti cuma butuh 1,5 ton tambah 50 berarti cuma butuh anggap aja 40 berarti 120 ya anggap aja 20 kilo deh per hari. Yang 500 kilonya ini untuk apa? Kalau enggak dijual, kalau seandainya Bapak Ibu jual deh 500 ini enggak usah banyak harganya, harga bersahabat dengan petani. POC paling murah berapa di pasaran? Kita jual enggak usah mahal-mahal deh 10.000. Ini bukan hanya POC loh ya, POC dan nitrogen. 10.000 kalau Bapak Ibu jual itu sama dengan kalau urea 10 berarti ureanya cuma harga 1.000 loh. Ada enggak orang jual urea harga 1.000 hari ini? Kalau ada orang jual harga 1.000 pasti dikejar orang se-Indonesia ya. Nah, buat sendiri. Dengan harga 10.000 saja ini penghasilannya sudah berapa ini per hari ini? Wih, ngeri ini. Betul atau tidak ini? Ternyata Bapak Ibu, pupuknya satu desa loh punya 10 ekor sapi selesai. Loh Pak, kalau kurang subur ya ditambahi lagi dong. Seandainya harusnya 1 dikasih 2, harganya turunkan, jangan 5.000. Jangan 10.000, 5.000. Sudah untung enggak kira-kira yang punya sapi? Bahagia. Di tempat saya, di tempat yang di Telomoyo, yang di Magelang ini, saya beli kotoran sapi, apa kencing sapi itu cuma Rp500 Bapak Ibu. Dari petani. Mereka kumpulkan kirim ke tempat kita harga Rp500. Pertama kali orang protes. Pak, kok cuma harga Rp500? Saya cuma bilang mau atau tidak. Akhirnya cuma ada satu orang yang mau melayani. Begitu dia punya sapi 10 ekor, kali 30 berarti 300. 300 kali Rp500 ketemu berapa Bapak Ibu? Rp150.000. Itu untuk gantinya ini sapi perah, gantinya untuk beli konsentrat.
Terus dari situ tetangganya, lo enak juga ya jualan kencing sapi cuma 500. Semua antri, padahal saya juga enggak butuh banyak. Paham maksud saya di sini? Kalau kencing sapi dan kotoran sapi kita manfaatkan, inilah biaya jadi nol. Apalagi kalau kita sudah olah, kita jual 5.000 saja. Ini sudah dapatnya 5 juta. 5.000 berarti dapat 2,5 juta.